Oh halo guys, jadi kembali lagi dengan kita di Daily Mini Vlog with Umi Afkar. Assalamualaikum. Oke, jadi berhubung Torang di sini jadi panitia lokal untuk pelaksanaan bakti akademik di Desa Pinomon 3. Jadi karena sebentar malam itu DPT mah non beras. Jadi ini Torang ada baca cari dulu kasubi dan alhamdulillah ada dapat di Desa Tumbulilato. Jadi ini Torang beli kasubi cuma di harga 20.000 soperai baca bu sendiri. Kurang baik apa coba DP tuan. Oke. Sudah ini. Ih, berharap paling enggak aku dekat dengan sana itu tambo. Kalau kenapa kita makan? Kenapa berharap utin makan? Emangnya mau minta uang? Dan itu sekilas dari keseruan itu orang ada baca but ubi dan sebenarnya orang kalau ada bapete kangkung cuma di video itu kita setira tahu kalau so di mana. Jadi biar saja, oke. Okay? Aman ini ubi tindak liya. Padahal dia bawa pasir-pasir apa tanah. Dan ini sore acara malam guys. Jadi ini ada pertunjukan dari Gambusi dan sebenarnya ini Gambusi itu ada pakai DPP nari cuman kebetulan DPP nari itu tidak ada lagi air gunung guys. Jadi cuma DPP Gambusi saja no. Oke, jadi mau nemu suka mendapat dengar bagaimana DPP bunyi lo Gambusi. Kenapa? Dan tiba-tiba muncul DPP nari. Bukan DPP nari lo gambus ini, cuman orang yang orang tua zaman dulu kalau memang mau dapat dengar gambus sih begini pasti orang pebaran itu mau bagoyang sendiri. Jadi ceritanya dapat penar dadakan. Sebenarnya DPP nari itu harus dua orang dan berpasangan begitu guys, laki-laki perempuan, oke? Okay? Oke, sekarang ini pertunjukan dari mahasiswa. Dan masih pertunjukan dari mahasiswa, tapi ini mahasiswa dari Madura. Oke, jadi dia mau bakas tunjung silat. Dan sekarang ini terong pepadekan, jadi lagi ada bak kata-kata sambutan, oke? Okay. Saya cintai dan saya banggakan mahasiswa dan juga alumni Fakultas Ilmu Sosial. Dan ini masih mahasiswa dari Madura Allah, dan ini dia ada bak puisi guys. Dan ini DP suasana malam asli ramai sekali. Kemudian kita juga akan dan ini so masuk di sesi foto-foto dengan ambil video. Dan ini so DP besok penerimaan materi dan dan ini sedepi video rangkuman dari terampil kegiatan semua.
Yang masih setiap dalam berangka bisa mencegah yang namanya karena dia punya titik anak sungai itu banyak, termasuk di Sungai Bone dan Bolango ini. Wajib hukumnya sih. Selama di daerah sini banyak potensi wisata.